guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita, aku Isti, aku Inam, dan Mbak Ulan. Nih, kali ini kita lagi ada di tim saja guys. Kita mau kemana? Mau muter-muter di sini, di museum. Daerah museum. Ya pokoknya sekitar sini aja lah. Nah, gimana keseruannya? Ikuti video aku ya. Let's go. Go. Eh, ada lagi sih Rika ya, tapi belum datang dia. Jadi kita tuh lagi nungguin si Rika dari tadi itu belum datang. Nah, gimana keseruannya ikuti video aku ya, guys? Ini dia, guys. Hong Kong Museum of Art yang ada di Tim Sha Tsui. Nah, biasanya kalau kita mau masuk itu harus bayar $20, guys. Nah, karena lagi tutup ya, jadi kita nggak masuk ya, guys. Jadi cuma main di luar aja. Dan di sini tamannya lumayan luas banget. Di sini ada air mancur, kolam kecil gitu ya. Dan bersih banget ya. Dan lumayan luas banget ya ini tamannya. Juga ada beberapa teman-teman Indonesia yang liburan di sini, guys. Soalnya view-nya juga lumayan bagus, tempatnya bersih. Halo guys, ternyata tutup. Jadi kita nggak bisa masuk nih. Masuk, tapi kita masih bisa lihat di taman-taman. Jadi ini masih bagus juga. Iya, tamannya tuh lumayan luas ya, jadi deket laut juga. Sepertinya ini guys, jadi kayak ada virus yang baru ini itu ya, Omicron. Nah itu jadinya semua tempat-tempat itu ditutup ya. Nah bisa kalian lihat di sini tuh banyak banget tempat duduknya ya, dan luas dan bersih banget ya ya. Nah di sini biasanya tuh rame banget ya yang duduk di sini tuh, mungkin karena Omicron ya, jadi virusnya itu jadi agak sepi ya guys. Dan di sebelah kanan sini sebelahnya tuh ada laut, dan viewnya tuh lumayan keren banget, bagus banget ya. Di sini sering banget buat selfie foto-foto, termasuk artis Verrel Bramastra guys. Jadi dia tuh kalau kesini sering jalan-jalan di sini. Dan kebetulan di sini tuh ada kapal ya guys yang singgah di sini. Sepertinya tuh ada yang pesan gitulah ya guys, rombongan seperti itu. Jadi bukan kayak umum atau kapal feri seperti itu. Jadi ini kayak pesanan gitu ya. Jadi di depan sana tuh udah ada penumpangnya yang menunggu guys.
masih ada di tim Sochoy. Sama silo silo guys, silo panas guys, tapi gak panas, cuma anget malah dia, karena ini masih dingin. Yang musim panas tapi cuma silau guys. Jadi ini tuh tim Sochoy, tempat yang paling lumayan terkenal banget lah ya, yang deket lautnya. Jadi pokoknya ini tempat yang paling dikenal sama orang Hong Kong ya. Jadi setiap orang Hong Kong pasti tahu nih tempat ini, ya kan? View-nya yang gitu bagus, dekat laut ya. Jadi kita tadi udah keliling ya, keliling pokoknya keliling di sekitar TSP ya. Jadi pemandangan di sini tuh lumayan bagus banget ya, karena ada pantai juga, deketnya laut, dan pokoknya pemandangannya bagus ya. Ini tuh lumayan terkenal banget di TSP ya. Banget, apalagi di jam jam besar ini, itu tuh lumayan terkenal banget. Buat kalian yang ada di Hong Kong wajib kunjungin tempat ini ya, jangan bingung. Tinggal di Hong Kong kalau belum kesini ya. Beneran nih. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe, dan nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang baru. Bye bye. See you di next video.